Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen UM Metro yang berjudul Peningkatan Keterampilan Guru SDN Puji Rahayu dan Guru SDN 2 Tiro Asri dalam mendeteksi dan mengintervensi siswa disleksia menggunakan pendekatan neuropsikologi. Sebelum pelatihan SDN 2 Sido Asri dan SDN Puji Rahayu, ketika ingin mendeteksi siswa yang memiliki kesulitan membaca, mereka menggunakan metode konvensional, yaitu dengan cara dites baca, memberikan tes bacaan kepada anak-anak. Tes baca mungkin bisa mendeteksi mana siswa yang memiliki kesulitan membaca, namun tidak bisa mendeteksi defisit yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan membaca. Dengan tes deteksi dini disleksia, para guru bisa melihat defisit yang dimiliki oleh anak-anak yang memiliki kesulitan membaca ada pada bagian mana. Sehingga ketika para guru ingin mengintervensi anak-anak dengan pelatihan membaca, mereka bisa membuat intervensi yang lebih tepat sesuai dengan defisit yang dimiliki oleh siswa. Pada sesi pelatihan, tim pengabdi memberikan simulasi ataupun contoh bagaimana mendeteksi siswa disleksia menggunakan tes deteksi dini disleksia. Demikianlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi dari Universitas Muhammadiyah Metro. Semoga kegiatan tersebut bisa meningkatkan pemahaman para guru di SD Negeri 2 Sido Asri dan SDN Puji Rahayu dalam mendeteksi dan mengintervensi siswa disleksia. Dengan diselenggarakannya Lokakarya, peningkatan keterampilan guru dalam mendeteksi dan menangani siswa menggunakan tes deteksi dini disleksia oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Metro sangat membantu guru-guru SD Negeri 2 Sido Asri untuk mengetahui siswa yang mengalami gangguan disleksia.